Diduga mengalami remblong, sebuah bis pariwisata yang baru keluar dari bengkel karoseri menabrak truk, rumah warga, dan sepeda motor. Akibatnya, satu orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka. Bus pariwisata diderek petugas dari lokasi kecelakaan di Jalan Raya Klampok, Kecamatan Singosari, Malang, Jawa Timur, Rabu siang. Kecelakaan terjadi saat bus yang baru keluar dari bengkel karoseri melaju ke Jalan Raya Singosari yang kondisinya menurun. Diduga rem kendaraan gagal berfungsi hingga melaju tak terkendali dan menabrak serta menyeret truk engkel pengangkut air kemasan serta 3 rumah warga. Dari atas sudah ngeselong. Dari atas sudah ngeblong remnya. Tapi bisnya ada penumpangnya, Pak? Enggak ada, kosong. Cuma ada supir aja sama kernet. 2 sepeda motor dari arah berlawanan juga turut tertabrak. Seorang wanita pengendara motor meninggal dunia di rumah sakit. Sementara 3 pengendara motor dan 2 pengemudi yang terluka dirawat di rumah sakit Prima Husada. Korban yang ada yang meninggal dunia ini adalah pembonceng daripada sepeda motor. Jadi ada 2 sepeda motor yang terlibat, yang menjadi imbas daripada kecelakaan karambol ini. Kasus kecelakaan maut ini sedang dalam penanganan Satlantas Polres Malang. Nora Madan melaporkan dari Malang, Jawa Timur.